Oke guys ya, tadi sudah saya WhatsApp Anjo-nya guys, dan dia bilang gas guys ya, kenapa dia pingin honor badge-nya guys ya, yaitu yang si tadi guys ya. Dan sini kan kalau kita lihat dia punya honor badge ini baru, cuma ada mana ya honor badge ya? Salah guys. Ini guys ya, yang dia punya untuk Hero Order Chaos baru punya si Tore guys ya, karena si Tore terus dia pernah ini guys ya, ini kan dulunya kan si Fat Knight guys ya, dia sempat mau build Xeno tapi tidak jadi guys ya, jadi dia cuma punya Tore, jadi dia di sini bilang gas aja dulu karena dia mau juga yang namanya apa tuh apa dia honor badge-nya guys ya. Oke. Tapi sebelum ke honor badge-nya guys ya, saya ada lupa guys. Saya ada lupa mau jalanin quest ini guys. Ini ada quest ini sisa untuk summon premium. Oke, kita gacha. Ini wishlist-nya masih sama seperti yang kemarin ya. Kita gacha aja 10 kali ya. Ada muncul guys. Strike it lucky kayaknya ya. Oh, bukan guys. Kirain sakit lagi tadi apa guys ya, saya kurang tahu, kayaknya ini firearm mungkin dapat badge juga nih kayaknya, ada badge yang muncul nih. Oke, ini kita klaim dulu ya untuk gacha-gacha skin besok guys ya. Apa tadi yang muncul itu guys ya? Oh, King of Beat. Oh, ini yang 100 poin itu guys ya. Ini bukan sesuatu yang spesial sih, ini semua player asal jalanin questnya apa sih dapat guys ya. Dan ini jalanin questnya tinggal tunggu aja ini ya. Yang kemudian yang hitting up ini kalian harus dapat 100 poin di frontline guys ya. Ini yang lagi di guild lagi bagi-bagi skor ya, bagi-bagi skor. Kalau kalian lihat guild kami di sini ya, bagi-bagi skor guys ya, bagi-bagi skor. Kalau kalian lihat di sini ya agak susah guys ya, karena ini kebanyakan ketemunya guild-guild yang hampir mati guys ya, itu kuburan, guild-guild kuburan guys. Nah, di sini kita bagi-bagi skor guys. Sementara sih baru 27 player ya. Nah, di sini ternyata Anjo belum kebagian guys ya. Oke, karena dia memang jarang online, sibuk dia guys ya. Nah, saya bantu-bantu dia guys. Oke. Dan langsung kita sekalian mau gacha ini juga guys ya, hampir kelupaan tadi guys. Oke, mulai tadi ya. Ah, Star for Eve ini guys ya, ini kan belum digacha nih ya. Kita coba cek dulu. Oke, belum guys ya, belum kebuka Xeno-nya. Jadi kita gacha aja dulu ya di sini. Untuk dapatin second scroll juga guys. Oke, masih belum dapat yang pertama guys. Oke, kita masih ada 3 kali lagi. Yang ke 2 juga masih belum dapat ya. Yang ketiga juga belum dapat guys ya. Yang keempat juga belum dapat guys. Wah, ini parah sih guys ya. Yang keempat, tapi ingat guys, ini memang rate-nya busuk sih guys. Rate 1,75% ya. Ini bau-baunya ini sampai 57 baru pasti dapat guys ya. Ini baru 40. Nah, tenang aja. Karena ini sampai di 62 kalau tidak salah ya. Nah, sampai 62 kalau tidak salah ini guys. Untuk secara free player ya. Jadi tidak apa-apa, kita sudah di sini sudah berhasil menambahin ya. Apa ini? Oh, dapat ini guys ya. Oh, oke, okay. Tadi ya habis kita gacha-gacha tadi kita dapat level up Eagle statunya ya. Oke, kita dapat ini guys, ticket out lagi ya, karena ini sudah sempat saya jalankan tadi ya sambil nunggu jawaban si Enjo. Saya sempat jalankan sudah sampai chapter 341 guys ya, dan di sini Enjo nya masih ranking 4 guys ya. Sebentar lagi kalau kita upgrade ke Awaken kita bisa push lagi sedikit, bisa ranking 3 lah guys ya. Dan di sini dapat peti guys ya, petinya tuh kita dapat samsara ya. Dan di sini samsaranya cukup untuk ambil ini guys, kita ambil ini dong ya. Oke ya, sisanya jangan lupa guys ya, klaim aja apa yang kalian perlu ya. Base sih di sini ya kurang lebih sama aja, ini sudah tidak guna juga, tiga sudah tidak guna sih guys untuk si Anjo ya. Kalau kalian lihat
ini Cianjur levelnya aja sudah tidak bisa naik guys ya, karena keterbatasan, dan kalian lihat sendiri resource-nya itu luar biasa banyak ya. Saya rasa kemungkinan ambil ini deh, gold deh ya, gold aja deh. Karena kalau gold berarti kita biarin aja enggak apa-apa sih guys, karena kalau kita biarkan itu dia bakal memang dengan otomatis menjadi gold guys ya. Ya. Ajar gold jadi guys. Atau enggak ajarin aja lah. Malah tahu ke depannya ya. Masih ada sisa guys, masih ada sisa. Ajarin ini deh. Oke, habis bulat-bulat habis guys ya. Lalu kita balik guys ya, kita balik caca di sini guys ya, kita butuh 4 guys ya, mudah-mudahan hoki ya, mudah-mudahan enggak pakai banyak karena ini cukup harusnya. Jadi kita lanjut. Oke, aduh apa nih, oh ya pakai diamond guys, jangan lupa guys. Oke, kenapa lagi kita tanya lagi guys ya. Oke, 2 ya. 1 baru guys. Bisa gold like juga ya. Oke, lumayan. Tapi sayang sekali gold like-nya 2 fragment yang lain. Tapi enggak apa-apa. Ini jarang-jarang saya dapat gold like kayak gini guys ya. Oke, kita butuh 1 lagi guys. Oke. Enggak pakai banyak nih guys kali ini ya. Oke, set. Aduh, terakhir-terakhir kok burik guys ya. Oke, enggak apa-apa lah guys. Ya, masih ada 20.000, 19.000 lumayan lah guys ya, kita simpan dulu. Ini apa nih penuh? Penuh guys. Ya, itu dia penuh guys ya. Ya, lihat. Kalian bisa lihat di sini guys ya, ini nggak ada yang kayak MKS guys ya, kalian bisa lihat paus ya kalau kalian nggak percaya. Ini MKS ini sebenarnya sejak dipegang sama Anjo ini jadi ini guys, apa namanya, free player ya. Paling dia masih ada ini voucher ini guys, voucher annual pass guys ya, dari si Fat Knight ya. Oke. Oke, dan sini kita openkan dulu si Tokini paranya guys. Oke, pas banget ya, open guys. Wih, dapat owner challenge. Bisa pakai Orle ya. Nah ini guys. Nah, kita taruh mana nih ya. Tapi ya ingat guys, kita nggak bisa selesaikan dia punya prima zone ya guys ya, karena kekurangan star guys. Prima zone-nya tuh bisa diselesaikan kalau paling tidak awaken 4 ya, dari dulu guys awaken 4 minimal itu. Ini dia yang bisa anjol, jangan atur ya. Bisa naik level. Ya awaken guys, jadi ini bisa kita level up guys. Naik 60 ini bisa guys, karena satu hero awaken yang namanya belum pernah awaken itu bisa nambah limit guys ya. Ini lumayan juga nih untuk supaya di front line si Anjo ini makin strong guys ya. Oke, nice. 5 level lah, naik lumayan guys ya. Mudah-mudahan nanti ada hero-hero lain lagi yang bisa awaken ya. Oke, Efurut. Oke, Efurut jangan lupa diambil akhirnya. Oke, 6.000 lumayan. Untuk gacha ini nanti dulu guys ya, kita bikin di video selanjutnya ini, karena ini video bakal lumayan panjang untuk mengenai build Toki ini guys ya. Oke, sekarang si Toki kita kasih Orle dari bonus aja guys ya, di sini ada bonusnya, tapi kita ada bonus yang di sini guys ya. Nah ini ya, kita akan kasih ke Tokinya. Pokoknya butuh 9 guys ya. 9. Nah, nanti pokoknya tinggal butuh bukan 2 ya, supaya bisa pakai game lah. Game. Oke.
3 ya. Ini lumayan guys ya. Tadi Woki-nya tuh dapat 30k gitu ya. Jadi dia punya resource untuk awaken ya. Karena kalau tadi enggak dapat yang 30k itu guys. Itu saya enggak berani nawarin si Anjo buat jadi awaken guys ya. Nah, pasti kurang. Ya salah-salah guys. Tapi ya, demi dapat bonus juga ini guys ya. Langsung dapat lagi nomor challenge lagi ini guys. Oh 9 hero beda ya. Dapat lagi 1000 lumayan 20k pas banget. 20k. Oke, nah sudah bisa pakai oleh kita dapat lagi sijil nanti ya. Oke. Oke, ini barai sudah lengkap semua, tinggal gems doang guys ya. Oke, dan di sini kita dapat lagi peluru mesi sijil. Oke, dapat 3-3 langsung. Bisa elfo fighter naik redus. Kita bisa bertahan ngurangin 2% damage ya. Oke. Apalagi nih guys. Prima zone-nya ya tadi ini ya. Ini kita coba push lah guys ya. Nah, hero yang saya tadi pakai itu untuk chapter 320. Tapi mungkin kalian sudah nggak bisa nge-push lah ya guys, karena ini mungkin video agak terlambat ya, karena ini adalah hari terakhir prima zone ya. Kita coba aja guys. Kalau tembus lanjut, kalau gagal ya sudah lah guys ya. Oh bisa guys. Oke. Babak 2 bagaimana babak 2? Apakah karibetnya menggila? Karibetnya kalau ulti lagi mantul ya. Langsung ranking 3 guys ya. Geser. Kita lanjut lagi. Kalau kayak pokoknya kalau kalah ya udah deh, stop aja guys ya. Selama masih bisa nge-push, kita push. Formasi yang saya gunakan begini aja. Itu walaupun low star bisa aja dipakai si Rista ini guys ya, karena dia cuma support ya, dan efeknya tuh luar biasa bagus ya guys ya. Cuma ya pasti gampang mati guys. Mati kalah guys ya. Oke, nggak apa-apa, kita stop dulu ya. Yang penting trio Infinity di server ini mantul, punya Toki semua mantul, luar biasa guys, luar biasa. Kita lihat sudah berapa orang, baru 20 orang guys ya, baru 20 orang yang membuka pioneer vaultnya. Ini lumayan anjur, lumayan dapat banyak samsara guys ya. Nah kalau enggak, kalau cuma dapat sedikit itu otomatis ini guys, otomatis itu nggak bisa dapat yang miracle itu guys ya. IGTV nggak bisa dapat miracle guys. Yang dapat miracle itu yang dapat samsara banyak guys, misalnya dari puter-puter ya. Nah, ataupun pas buka pioneer vault itu dapat samsaranya gede-gede ya, itu bisa guys. Oke, tampaknya sudah selesai guys ya, itu aja dulu ya untuk video kali ini guys ya. Nanti kita gacha-gacha lagi untuk skin kali guys ya. Tapi oh ya tadi sudah guys ya, ini sudah Ancient Twilight-nya sudah guys ya. Gear sudah semua tadi. Oh ya, ini guys ya, kalau kalian mau nunggu ya, nanti itu bakal juga bulan ini ya bakal masuk yang namanya si Clara guys ya. Kalau kalian Clara bakal masuk yang di Marshall maupun Dark guys ya. Oke. Jadi kalau kalian punya peti hero yang belum ada Claranya, sabar-sabar dulu guys kalau kalian mau build Clara ya. Ini apa nih? Oh, story-nya guys. Oke. Oke itu guys ya untuk video kali ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di share, tentunya subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.